Pengacara Sunan Kalijaga menyayangkan opini buruk publik tentang Ferry Irawan. Seperti diketahui, saat ini Ferry Irawan ditahan atas kasus KDRT terhadap Vena Melinda. Opini yang beredar, Ferry Irawan dikabarkan kesulitan ekonomi hingga tidak memberikan nafkah ke Vena Melinda. Sunan Kalijaga menyebutkan opini tersebut sangat merugikan keluarga besar Ferry Irawan. Lebih lagi, opini-opini itu sudah di luar dari pasal-pasal yang menjerat Ferry Irawan dalam kasus KDRT. Sunan Kalijaga menuturkan pihak keluarga Ferry Irawan mengaku sedih mendengar pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta. Ayah dari Salma Vina Sunan itu menjelaskan pemberitaan tentang Ferry Irawan sudah meluas hingga membahas soal perekonomian rumah tangga. Ia menyebutkan masalah perekonomian itu sepatutnya dibahas pada proses hukum perceraian. Sunan Kalijaga menyayangkan pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menjatuhkan Ferry Irawan. Lebih lanjut, Sunan Kalijaga meminta pembuktian pada pihak-pihak yang menyebutkan Ferry Irawan tidaklah berpenghasilan hingga tidak bisa menafkahi Vena Melinda. Sunan Kalijaga juga menyebutkan opini yang berkembang di masyarakat saat ini berdampak negatif pada psikis keluarga besar Ferry Irawan. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.